Halo guys, balik lagi di channelku. Sekarang ini aku lagi berada di Kolagana. Jadi ini aku sama beberapa teman kita mau menyeberang ke pulau seberang, ke Buton Tengah. Kalau nggak salah tadi nama desanya itu Baruta. Jadi di sana itu ada acara adat atau pesta kampung yang namanya Kande Kandea. Jadi kalau arti dari Kande Kandea tadi aku tanya, itu seperti acara makan-makan. So ini kita mau menyeberang naik perahu atau naik ketinting dari sini menuju ke pulau seberang. Itu Pulau Muna ya guys, Buton Tengah. Dan ini kita. Ikutin terus ya videonya. Sekarang ini jam 4.15 dan kita sudah mulai meninggalkan, apa tadi namanya? Kolagana. Kolagana. Kenapa miring? Oke, gas. Menuju ke pulau seberang. Diselip guys. Oh, kentara ini jetkol, ini jetkol. Ini kita udah mau nyampe. Iya, sampai ini. Dekat ya. Cuma karena arus. Ambil sam, abek-adek, kiri. Yang bagian depan ya, abek-adek. Siap muka belakang. Ini memang sadarnya pas-pas sih. Astaga, mereka sudah dokter di sini, sudah profesor. Cuma berapa menit saja? Jangan. Satu-satu ya. Oke. Sabar. Aku pegang kamera ini. Oke, ini kita sudah sampai di Baruta. Anjir, sama jadi tetanggamu, anjir. Sama jadi tetanggamu. Mendaki dulu, guys. Waduh, tinggi banget. Hari bawah ulang, dong. Ternyata sudah ramai guys. Dan hadirin, hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sembari menunggu kata sambutan, ini kita nyantai dulu di sini. Di sini ada Agung, ada Kamil, Penny, dan ini ada Giri. Kita party sampai pagi sampai habis. Ntar ayamnya akan habis nanti, saya akan tuangnya. Mantap. Acara halal di halal itu bagus. Suami istri itu tentunya saya minta maaf kalau saya salah. Suami juga saya minta maaf kalau saya salah. Ini sekarang jam 5:30. Jadi di sini warga lagi ngumpul karena beberapa saat lagi
Enggak sih. Anak-anaknya nanti bakal ngikutin panjat pinang. Itu di atas. Hadiahnya macam-macam, ada kopi, ada sepatu, ada jam tangan, banyak banget di atas. Dan di sini ramai banget, guys. Kita tunggu aja ya, seperti apa serunya nanti mereka panjat pinang. Ini lagi proses panjat pinang. Dia pintar, guys. Jadi minyaknya itu dia lap pakai bajunya. Thank you.
Acara untuk prosesi panjat pinangnya udah kelar. Jadi tadi sudah ada satu orang yang berhasil naik sampai ke atas dan langsung diborong. So ini udah pada bubar. Mungkin masih ada acara yang berikutnya. Aku belum tahu acara apa. Yang jelas aku bakal tetap ngikutin sampai acara ini selesai. Dan seru banget tadi. Karena kita belum makan, kita mau makan dulu guys. Jadi kita disambut sama tuan rumah di sini untuk acara makan-makan. Halo, pagi lagi. Dan ini sudah sekitar jam 9 lewat 15. Ini aku sama yang lain lagi berada di jembatan di kampung ini, di Kampung Baruta. Oke, aku mau ceritain semalam kita sempat ikut acara puncak dari pesta kampung atau dari acara kandi-kandiannya, joget-joget. Jadi ya seperti itulah guys suasananya. Dugem dengan versi kearifan lokal. Sempat diwarnai dengan rusuh, tapi ya tetap seru. Kita bubar sekitar jam 4 karena memang di jam-jam itu sudah semakin panas suasananya. So, kita mau buat konten dulu. Mau foto-foto di sini. Tempatnya bagus banget. Asli bagus. Oh ini masih ada satu lagi. Oke guys, ini jam 10 pagi dan kita sudah mau menyeberang menuju ke Olagana lagi di Pulau Buton. So satu jengkal. Seru banget acara kandi-kandian semalam dari kemarin sore malah. Jadi kandi-kandian itu adalah guys acara makan-makan, karena bahasa Butonnya kandi-kandian itu artinya makan-makan. Oke, tadi kita bangunnya memang agak telat karena sekitar jam 4 subuh kita baru tidur. Kita menikmati acara terakhirnya, joget-joget sampai keadaannya rusuh baru kita balik. Ya mau gimana lagi, karena namanya juga acara joget-joget, ada yang minum, jadi mereka sudah mulai terpengaruh dengan alkohol. Jadi amannya kita langsung balik, kita nginap di salah satu rumah penduduk atau kampung di desa yang tadi. So demikian apa namanya prosesi ya, dari awal sampai akhir ya lumayan sudah bisa tahu-tahu dikit lah budaya di daerah Buton Tengah ini. Seru.
tuh sebenarnya dua. Hah? Tuh sebenarnya dua naik tuh. Rame? Dari mana? Hei, rame tapi dia kacau baru kita bawa teman-teman. Oke, okay. Sudah sampai. Ini dekat banget ya guys, dari Kolagana menuju ke Baruta atau Baruta menuju ke sini. Ya, kurang lebih 10 menit, nggak sampai malah. Dua pulau yang berbeda, Pulau Muna, Pulau Buton. Tapi jarak mereka dekat. Dan akhirnya jernih banget. Jadi gimana kesannya kemarin? Seru sih kalau menurut aku. Seru-seru banget malah. Tapi kamu gak ikut joget. Iya. Ya kan namanya juga sakit mendadak kan gak ada yang tahu. Sakit apa? Pusing. Soalnya aku kalau lihat kerumunan suka pusing. Ya memang semalam itu ramai banget. Dan ya untungnya juga kamu gak ikut karena ada yang rusuh. Tapi kita joget sampai pagi. Aduh, seru banget sih. Karena ramai kan. Iya. Kita nggak bisa ikut, tapi ya mau diapa. Bilang dong, jangan lupa subscribe. Oke okay guys, jangan lupa subscribe. Apa di like, comment, terus comment. Dan yang paling penting itu di share. Bener banget, share sama di grup keluarga biasanya kan rame. Nah tuh. Itu dia. Jadi wajib ya grup keluarga wajib, kamu. Wajib. Oke okay, seru banget. Ini kita mau perjalanan balik menuju ke kota Bau Bau. Jadi aku rasa videonya cukup sampai di sini. Jadi teman-teman, thank you sudah nonton. Jangan lupa dibantu buat di subscribe, di komen, dan di like ya. Indri, thank you. Seru ya jalan-jalan ya. Oke, okay. Bye guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Waktunya balik ke kota Bau Bau.